kebenaran. Menurutku sih, aku sumber kebenaran karena aku yang menentukan apa yang harus aku lakukan. Sosial media lah sumber kebenaran. Hah? Bukannya Alkitab sumber kebenaran? Emangnya masih relevan? Melalui tema ini, remaja dan pemuda akan diajak untuk melihat dan belajar bahwa Alkitab adalah satu-satunya kebenaran yang Allah bukakan bagi setiap kita.